وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولٍ
غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله: وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعلم كتهو الله أن نية القدوة تجب مطلقا. نية برجماعة kemarin boleh kita niatnya makmuman atau niatnya ikhtidaan atau niatnya kunduatan atau niatnya iktibaran. Yang sering kita niat adalah makmuman, usalli waddu subhi makmuman. Jadi boleh dengan menggunakan kalimat-kalimat yang lainnya seperti tadi kalimat iktidaan, usalli waddu subhi iktidaan, atau usalli fardhu subhi ihtimaman, atau usalli fardhu subhi jama'atan. Yang sering kita pergunakan adalah yang pertama tadi, usalli fardhu subhi makmuman. Nah, niat kedua ini, niat makmuman, niat ihtimaman, niat kunduatan, niat jama'atan, ini wajib secara mutlak. Kalau di luar yang disebutkan ini tidak wajib. Bagi imam hukumnya adalah sunnah, bagi makmum hukumnya wajib. Jadi imam di luar yang akan disebutkan ini, niat imamannya adalah tidak wajib. Yang wajib hanya bagi seorang makmum saja. Misalnya subuh, imam niatnya usalli fardhu subhi. Pas Allah, hati imam berbicara usalli fardhu subhi. Kemudian si makmum niatnya wajib menggunakan kalimat makmuman atau kalimat iktidaan atau kalimat kudumatan atau kalimat intimaman. Makmum Allah masuk niat di hati makmum, usalli fardhu subhi makmuman, usalli fardhu subhi iktidaan, usalli fardhu subhi intimaman, usalli fardhu subhi jama'atan. Yang sering yang pertama tadi, pas kita mengucapkan takbiratul ihram, Allah, bukan oh ya, tetapi Allah. Kenapa harus A, tidak diperbolehkan menggunakan huruf O? Kita belajar al-huruful tahajji atau huruful hijaiyah yang jumlahnya 28 atau 29 menurut para ulama. Waktu kita mengeja huruf tahajji tersebut atau huruf hijaiyah tersebut, alif fathah apa o? A. Alif fathah A. Alif kasrah I. Alif dhammah U. Tidak ada dan tidak pernah terdengar alif fathah O, tidak pernah. Makanya bila ada orang yang dia mengucapkan takbiratul ihram kemudian dia menggunakan kalimat huruf O, maka dihukumkan tidak sah sholat yang dia kerjakan, baik yang fardu atau yang sunnah. Kenapa demikian? Karena pengucapan takbiratul ihram ini adalah termasuk rukun sholat. Kalau sudah rukun berarti, maka menjadi tidak sah sholat yang dia kerjakannya. Walau dia ucapin sembahyang, ucapin takbiratul ihram, buka sholatnya, buka sembahyangnya, Allah, lihat tuh, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah, setiap orang yang dia beraktivitas dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu dan agama sama sekali, maka dihukumkan setiap amal ibadahnya tertolak, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bertahun-tahun sembahyang gak pakai apa? Gak pakai ilmu. Yang pada akhirnya sembarangan sembahyangnya. Pada waktu mengucapkan takbiratul ihram saja sudah salah. Allah. Padahal yang benar adalah Allah. Itu berarti ya, orang Allah. Ini kenapa oh? Karena dengar rumah dari bapaknya, dengar dari kakeknya, dengar dari sekitar masjid. Jadi gak ngaji gak, dengar dari orang,
dengar dari mana? Oh, jadinya O, bukannya apa? Bukannya A. Padahal yang benar pada hukum agama adalah Allahu Akbar. Jadi pas seseorang niatnya Allah masuk niat di hati, bila di luar yang akan disebutkan ini, bagi si imam umumnya sunnah memasukkan kalimat imaman di hatinya, tetapi bagi si makmum hukumnya wajib. Antum jadi makmum tadi sembahyang subuh, Allah wajib empat hal. Pertama usalli, yang kedua fardhu, yang ketiga as-subhi, yang keempat ma'muman atau jama'atan atau iktida'an atau iktimaman atau kulluhan. Tapi yang sering yang pertama tadi ya, usalli, fardas, subhi, makmuman. Bila seorang makmum tidak niat makmuman, maka dihukumkan batal, tidak sah sholat yang dia kerjakan. Masyarakat. Jadi di luar yang akan disebutkan ini, bagi si imam niat imamannya adalah sunnah. Bagaimana kasusnya kalau sekalinya ada imam sembahyang subuh, tapi dia tidak niat imaman, sembahyang subuhnya sah, tetapi si imam ini tidak mendapatkan fadilah berjamaahnya. Si imam sembahyang subuhnya sah, makmum pun sah, tapi si imam tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaahnya. Yang pertama, yang wajib niat imaman bagi si imam dan makmuman bagi si makmum adalah fi jumu'atin, pada waktu mengerjakan sholat fardu Jumat. Ingat, waktu kita niat sembahyang Jumat, itu niatnya bukan aku niat sholat fardu Jumat, atau bukan niatnya usalli fardal Jum'ati. Perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwasanya minnya itu diberikan harakat dhammah, bukan disukunkan. Jum'at adalah bahasa Indonesia, sementara dalam bahasa agama bukan Jum'at tetapi apa? Jum'ah. Allah hati berbicara, usalli fardhal jum'ati imaman bagi si imam, usalli fardhal jum'ati makmuman bagi si makmum. Bila mana ada seorang imam atau makmum niat di hatinya dengan kalimat aku niat sholat fardu Jum'ah atau usalli fardu Jum'ah, maka dihukumkan sholat Jum'ahnya. Sama tuh berasa langsung dihukumkan batal. Kenapa demikian? Niatnya sah, ya sudah badan sudah sah. Makanya para ulama mengatakan demikian, kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun lam tuqbal. Setiap orang yang beramal ibadah, kan ibadah hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah ada aturannya. Ulama yang pikir melalui hadis-hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi, niat kita Allah, hati berbicara tadi apa? Usalli fardhal jum'ati imaman bagi si imam, makmuman bagi si makmum. Ingat, usallinya panjang, linya panjang, bukan usalli kebalik. Lagi selawatan dipanjangin usallinya, gak boleh. Allahumma salli ala sayyid, gak boleh, haram. Kitabnya mana? Kitab Usrul Karim. Ketum yang punya kitabnya silahkan buka, silahkan pecah. Pada masalah mengenai tentang sholat diterangkan oleh pengarang rahimahullah, bila ada orang yang menyebutkan kalimat salli dipanjangkan lirinya, bila ada orang yang mengucapkan kalimat Allahumma salli ala dipanjangkan apa itu? Lirinya dipanjangkan. Dalam kitab Usul Karim pengarang rahimahullah yang mengatakan, maka bila dipanjangkan maka berarti ada huruf apa itu? Ada huruf apa itu? Ya sukun. Salli. Salli ada ya sukun ditambahkan menunjukkan ini adalah dhamir anti. Anti berarti dhamir perempuan lagi. Perempuan.
ada orang yang sengaja sudah mengetahui bahwa saya idomen perempuan, idomen adalah idomen perempuan, maka dihukumkan bagaimana pada hukum agama? Dihukumkan ini orang kafir keluar dari agama Islam. Jadi tidak boleh kita waktu selawatan dipanjangkan apa ya? Keasyikan. Jadi selawat dicengkokin, apa itu? Selawat dibikin cengkok, ini bukan lagu dangdut mas. Allahumma salli ala, ini bukan lagu dangdut di selawatan. Allahumma salli ala, tidak dipanjangkan. Tidak Allahumma salli, tidak dipanjangkan. Bila ada orang yang sudah mengetahui sengaja-ngaja dipanjangkan kalimat li-nya tadi ditambahkan yang sukun, berarti dia menisbahkan perempuan kepada zat Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana hukumnya? Menisbahkan perempuan pada zat Allah yang Maha Kuasa, para ulama mengatakan dihukumkan kafir bagi orang yang sudah mengetahuinya. Makanya kita kalau selawat, solinya jangan diatain, jangan dipanjangin. Ini masih tetap dikuming-ming. Allahumma salli ala sayyid, dipanjangin itu linya. Ini bilang pendekin. Karena dalam pertama tadi, dalam sisi gramatika bahasa Arab itu sholat sudah salah. Salla yusalli anta salli. Salla yusalli salli. Tidak dipanjangkan, tidak diberikan yang sukun. Dalam ilmu sharaf saja sudah salah. Dalam ilmu syariat bagaimana? Ilmu fiqih, ilmu fiqih lebih fatal. Bagi orang yang tadi mengetahuinya bahwa ditambahkan yang sukun berarti menisbahkan tadi apa? Perempuan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan perempuan pada zat Allah taala, dihukumkan kafir, kafir bagi orang yang sudah mengetahuinya. Makanya antum ingatkan untuk diri anda, untuk antum semua, waktu baca selawat jangan keasyikan dilakukan selawat yang antum baca. Jangan dibikin cetok-cetok selawat yang antum baca. Allahumma salli ala, salli ala. Panjang itu, panjang itu. Dipanjangkan berarti menggunakan yang sukun. Bagaimana hukumnya? Dihukumkan kafir bagi orang sudah mengetahui. Kenapa demikian? Ditambahkan yang sukun berarti menisbahkan perempuan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang pertama, niat imamah, niat makmuman itu hukumnya wajib pada waktu mengerjakan salat fardu Jumat. Tadi ingat ya, Allah hati berbicara, usalli fardal Jumu'ati imaman bagi si imam, atau usalli fardal Jumu'ati makmuman bagi si makmum. Yang kedua, wa mu'adatin, sholat Jumat yang diiadah. Ini Masjid Al-Huda, di sana Al-Azhar, di sana Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, di sana Al-Ma'mun. Bikin lagi musholah baru tuh. Musholah bikin jadi apa? Jadi Masjid Jami. Ini bilang, ini musholah, ini musholah. Kanan kiri ente kedengeran tuh suara azan masjid semua. Semua masjid Jami. Saya sudah berikan peringatan kepada DKM-nya. Datang ke rumah saya, saya bilang, ini kitabnya. Ulama kita sangat ketat pada masalah ini. Ulama kita dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah sangat ketat dalam masalah ini untuk menjadikan langgar musala surau menjadi sekarang masjid Jami. Apa di antaranya? Kan jami artinya masjid ini diadakan apa? Salat Jumat. Syarat yang sangat ketat di antaranya adalah harus jamaah yang jumlahnya 40 orang ini harus mustautin. Apa pengertian mustautin? Dia tidak ada niat, tidak pernah lagi balik ke kampung halamannya. Bila Al-Huda misalnya 40 orang, kemudian satu orang saja melengkapi bilangan 40 orang ini, kemudian satu orang ini bukannya mustautin, maka sholat Jumat di Masjid Jami Al-Huda dihukumkan syarat.
Kenapa demikian? 40 orangnya harus yang apa tadi? Harus yang mustaudin. Berat. Kalau memang sudah ada, dipenuhi semuanya, sholat. Di Jakarta pasti banyak kiai-kiai yang mumpuni ilmunya. Ingatin ya, ente ya. Tidak semua KH kiai haji itu ilmunya mumpuni. Tidak semua ustaz ilmunya mumpuni. Antum lihat, tren of record belajar dengan siapa dia? Gurunya siapa di atasnya? Terus gurunya siapa di atasnya? Bersambung sana dia sampai kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 9 di Jakarta masih banyak kiai-kiai, masih banyak habib-habib yang ulama, yang ilmunya banyak, yang alim-alim. Tanya, bagaimana ini hukumnya? Bila menjadikan musholah menjadi apa? Menjadi masjid jami. Tanya. Dasar kitabnya tanya lagi, jangan sembrono, jangan sembarangan. Jadi bila ada orang yang memang sembahyang, kalau yang masih mau ada masjid lama kebenaran masih itu. Jadi habis sembahyang Jumat langsung berjamaah sembahyang apa? Sembahyang zuhur, bukan lohor ya, bukan zohor ya. Kalau zohor artinya punggung. Ente niat zuhur, niatnya zohor. Allah niat di hati. Aku niat sholat fardu zohor nggak sah batal. Kenapa demikian? Zohor artinya apa? Punggung, apalagi lohor. Aku biasa sembahyang apa? Sembahyang lohor. Lohor kan bahasa kita, bahasa Indonesia kan? Bahasa apa sih? Jakarta kan sih? Lohor itu lohor bahasa apa sih? Betawi. Oh, Cintayor itu lohor. Lohor. Allahu sholli fardhu lohor. Gak sah. Jadi zuhur sana. Yang benar apa tadi? Zuhur. Usalli fardhu zuhri. Atau diterjemahkan bahasa Indonesia, aku niat sholat fardu zuhur makmuman atau imaman. Jadi bila sholatnya sholat yang tinggi ada, habis Jumat kerjain ibadah zuhur, tujuannya apa? Khawatir sembahyang Jumatnya dihukumkan tidak sah pada hukum syarat. Kenapa demikian? Bila ta'addudul jum'ati, bila berbilang sholat Jumat di satu wilayah, nih kita di begitu ini, Al-Huda dekat dengan Al-Azhar, dekat dengan Al-Ma'mur, dekat dengan Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, dekat semuanya. Maka dalam kondisi yang demikian, para ulama kita dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memutuskan, bila ada masjid yang duluan mengucapkan takbiratul ihramnya, dialah yang sah sholat Jumatnya. Makanya Al-Huda dari dulu khotib gak pernah apa? Gak pernah lama Al-Huda. Sebentar deh mengharap ada punya apa tertutupi. Ini hari Jumat tanggal sekian saya baca hadis qala Rasulullah wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya itu sebenarnya ringkas simpel padat. Kenapa demikian? Orang alim tahu yang sah Jumatnya adalah yang pertama tadi Muhammad mengucapkan takbiratul ihram. Di belakang ada juga lama tuh khatibnya tuh. Semua diomongin dari TV. Kenapa? Ya, enggak perlu. Kita perlu ilmu agama. Makanya dibilang DKM-nya pilih khutbah-khutbah yang memang dia kalau nyampe agama toh gak pakai apa? Gak nyampe partai, gak nyampe ekonomi sama lain. Disampaikan politik, disampaikan partai segala macam, gak perlu. Disampaikan tentang gimana orang itu menjadi terdorong untuk lebih meningkatkan takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ya, ini sembahyang yang ada Jumat menjadi zuhur, maka niatnya si imam wajib niat imaman, si makmum wajib niat apa tadi? Makmuman. Jadi pas sembahyang zuhur yang diadah Jumat, diadah zuhurnya menjadi zuhur, Allah wajib niat bagi si imam usalli fardhu zuhri imaman. Wajib bagi niat si makmum niatnya usalli fardhu zuhri makmuman. Kenapa demikian? Karena yang kedua sembahyang al-mu'adah yang diadah wajib bagi si imam untuk niat imaman, dan wajib si makmum wajib untuk niat makmuman dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga,
wal mandurah jama'atan tajidu fihal jama'atu, dan sembahyang yang dinadarkan. Ente bernadar kepada Allah, gitu ya. Nadar itu diucapkan, bukan di hati. Kalau baru di hati bukan nadar. Misalnya, bila Allah sembuhkan sakit saya, maka saya bernadar ingin melakukan sholat sunnah duha. Baru hati yang bicara, maka itu belum dihukumkan sebagai nadar. Nadar itu sudah dihukumkan wajib bila sudah diapakan, sudah diucapkan. Contoh, misalnya ada orang bilang begini, dia ngomong, diucapin. Kalau bisa ada bininya, ada anaknya, biar nanti kalau dia lupa ada yang apa, ada yang ingatkan. Dia ngomong dengan kalimat seperti ini, aku bernadar bila Allah sembuhkan penyakit aku, maka aku akan melakukan sholat sunnah duha. Sejak itu, bila Allah sembuhkan penyakitnya, maka sejak itu Allah sembuhkan penyakitnya, sejak itulah dia wajib untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat sunnah duha. Itu demikian, itu nadar. Nah, bagaimana nadar yang dihukumkan secara berjamaah? Contoh misalnya apa? Sholat sunnah tarawih misalnya, dia bernadar, saya bernadar bila Allah berikan saya kenaikan pangkat di kantor, maka saya bernadar ingin melakukan sholat sunnah tarawih. Kan asalnya apa? Asalnya sunnah, kemudian didadarkan. Sholat sunnah yang asalnya sunnah kemudian didadarkan, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi wajib. Si imamnya nadar, makmumnya nadar, maka dua-duanya wajib pada waktu sholat sunnah tarawih. Niat imaman wajib baginya, pun niat makmuman wajib baginya. Imamnya nadar, pengen ngerjain sholat sunnah tarawih kalau Allah berikan usahanya sukses. Si makmum pun nadar, tadi pengen ngerjain sholat sunnah tarawih, bila sakitnya Allah sembuhkan. Dua-duanya Allah kasih semuanya, Allah teruskan dia punya niatnya. Maka si imam dengan si makmum waktu mengerjakan sholat sunnah tarawih tadi, maka niat imamannya bagi si imam wajib. Allah usalli sunnah tarawih imaman, hukumnya apa itu? Wajib. Pun bagi si makmum usalli sunnah tarawih makmuman, pun sama hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena sholat ini adalah sholat yang dinadarkan secara berjamaah. Ingat ya, kalau nadar selama di hati belum apa? Belum nadar. Kalau sudah diucapkan, maka hukumnya apa? Hukumnya menjadi nadar, hukumnya menjadi wajib. Lakin tana'ilu furada, sholat sunnah yang dinadarkan dikerjakan secara berjamaah sah dikerjakan sendiri-sendiri, sah. Tadi sholat tarawih ini misalnya tuh, dia gak berjamaah, tapi dia ngerjakinnya secara sendirian, bagaimana hukumnya? Sah. Berarti kalau sendirian tidak ada kewajiban untuk niat imaman atau niat makmuman. Pasti yang ngucapin Allah, hati berbicara, usalli sunnatan tarawih nadhar, aku niat salat sunnah tarawih nadhar, atau aku niat salat sunnah tarawih yang dinadarkan. Ya, demikian kepada masalah ini. Jadi empat hal inilah yang menjadi wajib bagi si imam dan makmum untuk niat imaman ataupun niat makmuman. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang berikutnya, syarat yang kelima adalah tawafuku nazmi sholataihima, bersesuaiannya urutan sholat antara imam dengan si makmum. Bagaimana pengertiannya? Sama antara sholat imam dengan si makmum. Bila berbeda antara sholat imam dengan si makmum, contohnya kamaktubatin au mandzuratin au janazatin au naflin wa kusufin, sembahyang yang fardu
dengan sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan. Kan gerhana matahari bulan dua kali berdiri, dua kali apa? Rukuk. Ada orang berjamaah, berjamaahnya dengan orang yang lagi sembahyang sunnah gerhana apa? Matahari. Bagaimana hukumnya? Lam tasih hal kudwatu, tidak sah sholat berjamaahnya. Jadi kalau maghrib dengan sembahyang juga yang fardu, yang maghrib juga, isya dengan isya, subuh dengan subuh. Nah sekarang gimana kalau berbeda sholatnya? Ada orang sholatnya sholat qomoran, kemudian berjamaahnya adaan, atau sebaliknya, si imamnya adaan, makmumnya qomoran. Bagaimana hukumnya pada hukum agama? Wayasihul qomoru khalifal adai, sah orang yang sembahyangnya qomoran di belakang orang yang adaan, atau sebaliknya, imamnya adaan, kita ada qomoran. Juga gak mesti sama, gak mesti maghrib dengan maghrib, gak mesti isya dengan apa? Dengan isya misalnya, kita gak sembahyang subuh, pas zuhur pengen apa? Pengen qomoran, sembahyang berjamaah di masjid. Si imam niatnya adaan zuhur, usalli fardhu zuhri imaman, kita selaku makmum niatnya apa tadi? Usalli fardhu zuhri makmuman. Boleh kan tuh? Boleh. Kenapa demikian? Sama-sama apa? Sama-sama fardhu, sekalipun jumlah bilangan rakaatnya apa? Berbeda. Tapi ingat, pas imam dia bangun ke rakaat yang ketiga, si makmum yang kenapa? Jangan bangun, langsung niat di hatinya, aku niat berpisah daripada si. Kenapa demikian? Karena subuh hanya dua rakaat saja. Jadi demikian, sah orang yang qomoran berjamaah dengan orang yang adaan, atau sebaliknya, orang yang sholatnya adaan dengan orang yang sholatnya qomoran, dihukumkan sah dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah. Juga sebaliknya, sah orang yang sholat fardu di belakang orang yang sholat yang sunnah, sah. Ini ada orang sembahyang sunnah, obyek. Kita masuk masjid Al-Huda, kita pengen sembahyang yang adaan zuhur. Kita tahu ini orang lagi kodriya apa? Lagi ba'diyah zuhur. Langsung aja niat berjamaah dengan dia untuk mendapatkan pahala. Pahala berjamaah apa yang diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Allah, niat di hati kita, usalli fardhu zuhri makmuman, maka berjamaahnya dihukumkan sah. Jadi qomoran berjamaah dengan adaan dihukumkan sah, atau sebaliknya, atau sembahyang fardhu berjamaah dengan sembahyang yang apa? Yang sunnah, atau sebaliknya, maka dihukumkan sah dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد.
الأرض والحمد لله بالبدء والتنهي بدأ بسم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.